kita akan mulai latihan upacara ini. Siap, gerak! Maju! Berdiri, gerak! Balik kanan! Gerak! Aduh, Tio, kamu tuh salah nih. Lihat nih namanya. Balik kanan! Gerak! Tiga, kamu buka, aku juga, ya. Satu, dua, tiga. Loh, kok jadi kayak gini? Ner, latihan aja beneran kita udah jadi kayak gitu. Gimana kalau besok hari upacara, hari Senin? Udah hampir loh upacara. Bos, ini kan juga salahnya Nirmala. Maafin Nirmala ya kalau ada salah kata. Dia juga salah kok. Lihat, sisi kamu salah, sisinya aku juga. Ya kan? Ya sih, Bos. Berarti kita berdua salah. Ada dua jalan. Mana ya? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ke kiri. Kalau begini caranya, mulai ajaib. Hong hang heng hilaheng. Ongol ongol ongol. Bagus ya, sekarang kamu udah bisa dong. Jadi kamu udah berani untuk menjadi petugas pengerek bendera. Yes, tapi Nyer. Ayolah Tio, kamu gak pede banget deh. Yuk tidur, udah malam. Sorry. Aduh, kemana aja sih cucu-cucuku ini? Rasanya udah kangen deh, kesepian. Untung ada kamu ya, sebagai ganti kangen cucuku. Pada waktu pertama kali kita jumpa, aduh, rasanya indah sekali. Dan romantis sekali. Ini lampunya ditinggalkan sendirian sama tuh nenek. Cepet ambil. Mimpi yang indah ya, Bos. Iya. Kayak baunya jin. Siapa ya? Kok saya belum kenal deh. Bawa apa itu? Salah bawa kali. Nah, aku yakin pasti ini jin suruhannya Komar.
gak apa-apa, yang penting rumah ini aman. Tahu begini, dari kemarin-kemarin kita pakai dia buat ngambil lampu aja ya bos. Iya. Saya berhasil membawa lampu ajaib yang bos pengen, bos. Saya hebat dong, ya bos. Lampu apa ini? Lampu ajaib, bos. Goblok kamu! Loh, kok dibuang, bos? Katanya kamu jin detektif. Jin yang paling jago dari semua jin. Ya. Tapi mengambil lampu aja kamu tidak becus. Jadi itu bukan, bos. Kamu tidak ada bedanya dengan yang lain. Itu lampu apaan, tolol? Kamu pasti salah masuk rumah. Tapi bos, saya yakin bos, rumah itu benar kok. Benar, kepalamu benar. Nanti aku rubah kamu jadi kucing. Oh, jangan bos, ampun bos, saya nggak akan salah lagi bos. Baik, tapi ingat, kalau kamu salah lagi, tidak ada ampun buat kamu. Ya, beres bos, janji bos. Ada apa ini? Ini upacara, jangan main-main. Kamu? Saya, Pak. Iya, kamu. Coba menghadap ke sana. Diam! Apa di punggung kamu itu? Copot itu. Diam! Kalian bertiga habis upacara menghadap bapak di kantor.